bisa lihat isinya, di mana di dalam eyebrow kit ini terdapat 3 warna. Bagian warna yang paling bawah adalah warna coklat paling terang dan teksturnya adalah creamy. Sedangkan di bagian atasnya, yaitu di bagian tengah, ini adalah coklat yang menengah warnanya. Ya, kalau dibandingkan dengan 2 warna ini, warna coklat ini adalah warna yang paling tengah. Nah, ini teksturnya adalah powder. Warna yang paling gelap di bagian atas adalah warna coklat tua, yang mana bentuknya juga adalah powder. Nah, teman-teman, yang paling unik lagi di eyebrow kit ini adalah kita bisa punya kuas yang mana tidak perlu lagi kita bawa tersendiri, namun sudah ada di dalam eyebrow kit ini, teman-teman. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal tarik ya ke arah depan. Maka di sini ada sebuah laci yang menyimpan 2 buah kuas. Teman-teman, sekarang Santi ingin menunjukkan bagaimana caranya menggambar alis menggunakan eyebrow kit ini. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita terlebih dahulu menggunakan kuas yang warna putih ini. Kemudian kita ambil lapisan paling bawah. Ini aku ambil ya teman-teman, ini yang sudah pernah aku pakai. Kita bentuk alis kita di bagian dasarnya, supaya nanti pada saat kita menggunakan bagian powder itu akan lebih menempel lagi di alis kita ya. Nah, bentuk saja sesuai dengan arah alis yang sudah ada di sini. Kalau yang bagian creamy sudah, saatnya adalah yang bagian tengah ya. Kita ganti kuas menggunakan kuas yang warna hitam. Kemudian ambil yang bagian tengah. Mulai aplikasikan di bagian paling depan di sini, kemudian tarik ke arah atas supaya membentuk warna yang lebih membaur dan lebih natural. Kalau sudah, yang harus dilakukan lagi adalah mengambil yang warna paling gelap, oke, yang paling atas tadi. Kemudian mulai tarik lagi yang bagian tengah sampai ke bagian ujungnya. Teman-teman tinggal mengikuti alur alisnya teman-teman saja, dan ini sudah akan ada tampak alis yang natural teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya, kita masih ada nampak perbedaan antara yang terang dan yang gelap. Dan yang harus dilakukan adalah kita mulai membaur-baurkannya supaya kedua warna ini tidak tampak jelas perbedaan garisnya ya. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah aku tinggal membaur-baurkan seperti ini. Aku mainkan kuas-kuasnya supaya tampilan dari alis ini lebih membaur dan tampak sempurna. Teman-teman bisa dilihat di sini, tampilan alisku lebih bagus ya, dan sudah mulai tampak seperti aslinya. Hal yang sama dilakukan di alis yang sebelah kiri, teman-teman. Ujung. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal dibaur-baurkan saja agar tampak lebih natural dan tidak ada perbedaan antara yang lebih tipis dan yang lebih gelap tadi. Nah, teman-teman, bagaimana hasilnya? Tampilan alis Santi lebih natural dan lebih tegas ya saat ini, sehingga muka Santi juga lebih fresh dan membuat Santi lebih percaya diri. Santi yakin apabila teman-teman memiliki eyebrow kit ini, kamu juga akan jatuh cinta karena kamu akan memiliki alis yang mempesona seperti halnya aku saat ini. Selamat mencoba teman-teman.